Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Bertemu dengan saya lagi di channel Firdaus Ishak. Saya ucapkan selamat datang kepada mereka yang baru saja menyinggah ke channel ni. Alhamdulillah, hari ini saya diberi sedikit rezeki dari sudut masa dan peluang untuk saya kongsikan kepada anda tentang kereta Proton Wira, yang mana kita akan tunjukkan bahagian gearbox auto. Kita buang minyak dia. Okay, so kebanyakan kereta untuk buang minyak gearbox tu, minyak auto, dia ada satu skru. Tapi untuk kereta Wira ni dia ada dua skru. So kalau korang nak tahu dua skru di bahagian mana, korang kena stay tune sampai ke penghujung video. Kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa berlengah lagi, jom kita layan intro ni dulu dan kita akan teruskan dengan pencerahan kita. Jom. Untuk video kali ini, saya akan beri pencerahan tentang Wira bahagian auto. Okay, so Wira ni dia pakai gearbox auto. Jadi biasanya saya akan tunjukkan cara penukaran kan, tapi untuk kali ni saya cuma beri pencerahan. Okay, dia sama je macam kereta-kereta yang lain. Okay, sama je, cuma kat sini apa yang lain, ada satu benda. Okay, okay, alright. So ini dia punya takung. Ini dia punya takung untuk auto. Dan kalau kebanyakan kereta pun memang akan ada takung bawah. Lepas tu kita akan buang minyak auto dekat sinilah tu skru dia ni. Kat tempat skru tu kan. Tu pun standard lah tu. Tu pun standard. Okey, korang boleh nampak. Ni pun saya dah buang, saya dah tadah. Sekarang saya dah toskan dah pun minyaknya. Okey. Jadi apa yang kelainan untuk gearbox auto Wira ni adalah dia ada lagi satu tempat untuk kita buang minyak gearbox ni. Okey, dia bukan setakat dekat takung dia ni, tapi dia ada lagi satu lubang. Okey, kalau kita, kalau kereta Viva, kalau kereta Alza, Myvi, kereta apa lagi, diorang cuma buang kat bahagian takung je. Tapi untuk kereta Wira ni, Wira dengan Iswara sama lah tu. Eh, sama lah. Dia ada dua, dua lubang skru tempat buang minyak. Okay, satu di sini dan satu lagi kat sana. Okay, korang nampak dah terbuka tu. Ha, ni dua-dua ni lubang. Dua-dua lubang ni korang kena buka, sebab dua-dua ni ada akan keluar minyak auto. Okay, tengok, saya dah buka dah. Nampak ni skrunya. Korang boleh nampak tu lubang ya. Ni dua. Sini satu, sini satu. Okay, so kalau korang cuma buang yang dekat sini, korang tak buang dekat sana, yang dekat sini pun ada bahagian yang bertakung minyak auto. Maksudnya korang buang kat sini cuma dapat keluar yang dekat dalam takung sini. Yang dekat bahagian sini yang bertakung dekat sini tak keluar. Okay, jadi maksudnya dia keluar tak sepenuhnya. So sebab tu dia buat dua skru, satu sini dan satu sana, dua skru. So dia dapatlah keluar sepenuhnya. Okay, ini untuk kita keluarkan minyak sahaja ya. Untuk keluarkan minyak sahaja. Kalau dia punya, kalau dia punya auto filter ada dalam takung ni, korang kena buka skru keliling dan korang kena cabut takung ni, skru keliling eh. Tengok, ada tak skru keliling? Korang kena buka skru keliling. Dalam ni dia ada dia punya filter, auto filter namanya. Kalau korang buka,
tukar auto filter itu lebih baik lah. Okay. Sebab minyak kalau nak baik memang digantikanlah auto filter ni kat dalam ni. Nama pun filter, dia penapis kan. Bagus memang tukar. Cuma kerja dia leceh lah kalau nak dibandingkan dengan tukar minyak minyak enjin sana. Filter dia, filter dia dekat tu je. Tu atas sana tu. Yang warna biru tu. Nampak warna biru tu. Kalau minyak minyak enjin, filter dia dekat luar je. Kalau minyak auto, filter dia dekat dalam. Biar dia leceh sikit, kena buka, kena bersihkan gasket, lepas tu baru boleh pasang balik. Okay. Ini standard lah. Auto filter dekat dalam ni standard lah. Cuma yang saya nak tekankan adalah pasal skru ni. Sini satu, sini satu. Korang kena buka. Okay. Kalau korang tak buka, minyak tu tak keluar dengan habis. Okay. So, kebanyakan orang tanya, bang, ni minyak auto ni berapa liter bang nak kena isi? Berapa liter je bang nak kena isi? Okay. So, saya cerita. Kalau korang tengok pada condition dia pada condition dia, dia tak ada berlaku leaking. Tak ada berlaku leaking, kebocoran macam basah gitu kan, menjejeh-jejeh, tak ada. Tak ada nampak. Semuanya kering baik je. Okay. So, kalau kering, korang cuma perlu sukat sahaja. Kalau korang tak tahu berapa liter, sebab ini saya cerita secara random lah, bukan untuk Wira sahaja, untuk kereta-kereta lain. Kalau korang tak tahu berapa liter minyak auto ni, korang sukatlah. Carilah botol yang mana ada sukat, yang botol macam kalau yang biasa tu, botol air minuman tu kan 500 ml kan. Korang sukat pakai 500 ml. Sukat berapa? Sama ada dia pakai 2 liter ke, 3 liter ke, 4 liter ke. Okay. Jangan pelik. Ada kereta yang pakai 2 liter lebih, ada yang pakai 4 liter. Tapi sesebuah kereta, kalau korang cuma tukar minyak auto, tukar saja minyak, tak tukar filter, dia dah lain kiraan. Bila korang tukar auto filter, dia dah kiraan lain dah. Okay? Sebab bila korang tukar auto filter tu, minyak dia akan masuk dekat dalam filter tu. Dia akan bertakung dalam tu. Jadi dia akan jadi lebih sikit. Yeah? Disebabkan kita gantikan auto filter. Macam kereta ni, saya akan gantikan dia punya auto filter. Sementara tu saya biarkan dia toast dulu. Dah betul-betul toast, baru saya buka ni cover. Ni sebab owner pun tak urgent, kereta memang tinggal, jadi kita boleh buat dalam keadaan yang tenang-tenang lah. Tapi tenang bukannya terlampau relax gitu. Kita buat, kita boleh bersihkan, boleh bagi masa gitu. Kita tutup, kita tunggu gam kering, tu. Macam tu lah. So, suka saya ingatkan lagi sekali. Ingat ada 2 skru korang kena buka. Kereta Wira, kalau kereta lain, kereta-kereta lain tu, kalau korang tanya kereta Volkswagen ke, kereta BM ke, tu saya tak tahulah. Okay, ni saya cerita untuk Wira, Iswara ada 2 skru. Kalau macam kereta Viva ke, Kelisa, Kenari, Alza, MyV, dia ada 1 skru je. Alright. So, harap korang faham untuk cara buka skru ni. Bahagian mana skru, bahagian mana yang nak dibuka. Lepas tu lagi satu, pencerahan tentang minyak ni. Berapa liter korang nak kena isi. Kacau lah kompresor ni. Okay, alright, baik. Alhamdulillah, selesai sudah pencerahan untuk kali ini. Yang mana kereta Proton Wira, kita kena buka dia punya skru gearbox. Kita buang minyak skru gearbox. Ada 2 bahagian, satu dekat bahagian takung dia, satu lagi dekat bawah bahagian dry shaft. Okay.
So kepada mereka yang belum subscribe lagi, saya harap korang dapat tekan button subscribe dan juga button lonceng untuk aktifkan notification. Dan kepada mereka yang telah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk like dan juga komen di ruang bawah untuk penambahbaikan diri saya dan juga video akan datang. Share kepada rakan-rakan anda jika korang rasa video ini bermanfaat. Tak rugi pun kita kongsi ilmu sama-sama. Yang baik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang buruk datangnya daripada diri saya sendiri. Saya mohon maaf jika ada salah dan silap untuk video kali ini. Bertemu dengan saya lagi untuk next video. Assalamualaikum.